Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel tentang sepeda. Ya, hari ini kita akan mencoba mereview ini dia. Front block atap, ini front block ya, front block side. Ini dari side, ini front blocknya. Oh ya, jangan lupa juga, yang saya ingatkan juga, yang belum subscribe bisa di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat, dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, ini front block mereknya nih, side. Ini front blocknya side. Oh ya, bedanya dengan front block yang biasa itu, ya kita bawa bentar. Bawa dulu bentar. Ini ada sedikit pembeda sama yang ini. Dia ini tebal. Tebal, ini tebal. Kenapa saya ganti dengan ini? Ya, karena ini ada kendala. Di saat kita belok ke kiri, ya kiri. Hanya dapat cuma sepersegini karena ini. Nah, ini nyentuh. Kepentok. Kepentok, kita akan coba cari solusinya dengan memakai ini, apa namanya, front block side, karena permukaan sini lebih tipis, mudah-mudahan bisa jangkauan beloknya bisa lebih minimal agak ke sana. Sebenarnya ini bukan solusi yang baik, sebenarnya kita ganti U-brake-nya, tarikan bawah pakai copotan elemen Pikes atau 360 atau Brompton. Tapi mungkin dengan biaya yang lebih murah, kita pakai side dengan kisaran harga sekitar Rp60.000 di toko online banyak. Oke, kita akan coba dibongkar dulu, apa namanya, ini ntar kita pasang. Jangan di skip, kita akan bongkar ini dan kita pasang. Cukup masuk ini ya, cukup kuat. Ya, seperti inilah kondisi sudah terpasang. Sedikit menjangkau ini, sedikit enak. Jangkauannya sedikit, apa namanya, ini sedikit kena lah. Juga kuat. Nah, kuat. Kita lihat beloknya juga udah sedikit agak jauh, udah enak. Coba kita pasang pakai tas. Nah, kita coba pasang tas ini ke ini. Coba dipasang ke front blocknya. Ya, masuk. Seenggaknya lebih, agak lebih baik. Yang tadi beloknya mungkin cuma sampai sini, sekarang udah sampai, ya sampai ke sini. Ini nanti kita, solusi terbaik adalah kita mengganti U-brake nya ini. Oke, okay? Baiklah, sekian review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mau mengganti, untuk mau membeli adaptor front block mereknya side. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sepeda.